Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan Malaysia versus Indonesia serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil penyisian grup B pekan keempat Piala AFF Suzuki Cup antara Malaysia versus Indonesia. Berikut klasemen grup A hingga hari ini. Dan klasemen grup B hingga hari ini. Berikut top skor sementara hingga hari ini. Tim yang sudah dipastikan lolos ke babak semifinal dari grup A ada Thailand dan Singapura. Dari grup B, Vietnam dan Indonesia. Untuk jadwal semifinal akan digelar 2 leg. Leg pertama akan digelar pada tanggal 22 dan 23 Desember, sedangkan leg kedua akan digelar pada tanggal 25 dan 26 Desember. Untuk partai final juga digelar 2 leg. Leg pertama akan digelar pada tanggal 29 Desember dan leg kedua akan digelar pada tanggal 1 Januari tahun 2022.